Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm. Saya doakan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberimbangan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Amades Farm, ada seorang pembeli ya yang menanyakan, nih mau beli satu nih, mau beli satu bibit kurma, tapi dia masih ragu. Apakah kalau kita menanam satu pohon kurma aja nanti kedepannya bisa berbuah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya sengaja saya videokan ya, penggiat kurma. Tentu sekalian, kalau kita mau menanam satu aja boleh ya, itu kan tidak ada paksaan ya, menanam satu pohon, dua pohon, atau banyak pohon, tentunya ya boleh, silakan cobain aja. Tapi yang harus diketahui bahwa kalau kita menanam kurma ya, kalau misalkan kita mau menanam kulur jaringan, jantan, betina, atau betina aja, atau jantan aja, atau dari biji kan juga tidak belum diketahui jenis kelaminnya, atau spekulasi ya. Kalau kita menanam betina saja satu pohon bagaimana? Nah, ya bisa sah-sah saja, tapi ini ada tetapinya ya. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah pohon kurma dia merupakan pohon berumah dua ya. Jadi jantan dan betinanya itu tidak dalam satu bunga ya. Jadi harus melakukan penyerbukan beda pohon. Jadi kalau sahabat kurma mau menanam kurma, misalkan kultur jaringan nih betina aja, atau misalkan nanam dari biji, ini ternyata hasilnya betina, nanti ditanam di pohon udah besar ya, udah besar kok dia berbunga betina. Nah, berbunga betina otomatis si bunga betinanya kan istilahnya kalau tidak diserbuki dia tetap berbuah ya sahabat ya, dia tetap berbuah, tetap berbunga, tapi biasanya buahnya rontok banyak. Kalau misalkan dia bisa jadi ruto, bisa jadi tamar juga ya, di sini juga ada ya, tapi dia tidak ada bijinya ya, bisa sampai tamar ini. Kalau udah fase tamar dia nggak ada bijinya ya, nggak ada bijinya, jadi kopong ya, buahnya kecil, dianya kopong. Tapi kalau dirasakan ya manis sama kalau tamar, cuma dagingnya tipis. Berbeda kalau diserbuki ya sama polen jantan, nanti hasil buahnya tebel, gede, biasanya bagus. Kalau tidak diserbuki ya nggak ada bijinya. Nah, beda kalau buah kurma yang sudah diserbuki pasti ada bijinya ya. Biasanya buahnya tebal dan tidak mudah rontok. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Misalkan sahabat kurma menanam kurma dari biji, dia dapatnya betina saja. Nah, harus ada yang dibawa, harus mencari serbuk bunga jantannya untuk dipolen ya. Jadi gak apa-apa punya satu pohon betina aja, tapi nanti ketika mayangnya sudah muncul ya, harus cari polen untuk dipolenasi ke bunga betinanya. Nggak masalah kalau misalkan kok nanam pohon kurma dari biji hasilnya jantan ya, bunga jantannya dipotong disimpan di freezer ya, nanti ketika ada yang membutuhkan bunga jantan bisa dijual atau bisa dikasihkan ya. Nah, misalkan sahabat kurma idealnya menanamnya ya paling enggak satu jantan, satu betina kalau mau irit lah ya, kalau mau irit, sehingga kalau misalkan si bunga betina aja keluar, sahabat kurma bisa mempolinasinya. Idealnya begitu, idealnya punya jantan dan betinanya. Kalau misalkan sahabatmu nanam satu aja ya sah-sah saja, mau betina aja, mau jantan aja, itu sah-sah aja, tidak ada yang melarang. Yang istilahnya ya, untuk mau coba-coba dulu juga boleh, silakan, nggak ada yang melarang. Kalau kita mau belajar kurma ya nggak ada yang melarang, yang penting kita melakukan aja ya. Istilahnya yang tidak boleh itu istilahnya kok kita udah niat mau nanam kurma kok nggak jadi ya, itu yang bakalan itu tidak punya pengalaman. Tapi kalau sahabat kurma udah pengen niat mau nanam kurma satu dulu ya boleh, silakan tanam dulu, nanti hasil kedepannya
bisa dimodifikasi lah ya, sahabat kurma ya, sahabat Amadeus Farm ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan apakah kita bisa menanam kurma satu aja, satu pohon aja, misalkan jantan aja atau betina aja, atau misalkan nanam saja satu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab dan terserahkan. Apabila masih belum jelas juga, silakan bisa ditulis di komentar ya. Mudah-mudahan untuk pertanyaannya bisa dibikin video lagi seperti ini. Terima kasih sahabat-sahabat Amadeus Farm, semoga bermanfaat, semoga hidup sahabat-sahabat semua penuh dengan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.